Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo. Selamat bergabung di program studi perbankan syariah. Berikut profil Prodi S1 Perbankan Syariah. Prodi S1 Perbankan Syariah memiliki visi menjadi program studi perbankan syariah terdepan di bidang perbankan syariah berbasis pada kesatuan ilmu untuk kemanusiaan dan peradaban tahun 2038. Misi S1 Perbankan Syariah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengembangkan penelitian dan pengembangan ilmu perbankan dan keuangan syariah melalui pendekatan Unity of Science yang mampu menjawab problematika ekonomi di masyarakat, menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang lembaga keuangan dan perbankan syariah. Profil dosen-dosen yang mengajar di S1 Perbankan Syariah, Henny Yuningrum, Muya Sarah, Imam Yahya, Nur Huda, Ade Yusuf Mujadid, Khairul Huda, Setio Budi Hartono, Cita Sari Jaakum, Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Suhirman, Riza Rizky Fauzan Sakur, Wiswasana Ramadan, Kartika Marela Fani, Ardiatur Rosita Ningsi, Sarana Prasarana S1 Perbankan Syariah, ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, lab komputer dilengkapi dengan wifi yang memadai, pasar modal merupakan sarana praktek dan kegiatan jual beli saham, mini bank yang digunakan praktek perbankan oleh mahasiswa, lab pajak sebagai sarana praktek dan kegiatan real pembayaran pajak, BI Corner sarana perpustakaan gratis dari BI, perpustakaan sarana kesediaan referensi buku, jurnal maupun tulisan lainnya, Joglo Febi sarana diskusi di luar kelas oleh untuk dosen dan mahasiswa, ruang diskusi terbuka yang bisa digunakan untuk dosen dan mahasiswa, prestasi mahasiswa S1 Perbankan Syariah Afifiki Fatwa juara 1 Solo Open UNS 2020, Noviana Teovita peraih medali emas PSHT Championship, Ibnu Aziz juara 1 pencak silat PSHT 2018 dan 2019, Fatur Rahman juara 3 cabang lomba bola voli tim putra pionir. S1 Perbankan Syariah bekerja sama dengan instansi nasional maupun internasional, di antaranya Bank Jateng Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, CIMB Niaga Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safi Nurbaiti. Saya berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah.
Saya adalah alumni dari S1 Perbankan Syariah. Saat ini saya bekerja sebagai admin dokumen kontrol di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemasangan tower telekomunikasi di Semarang. Saya bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar S1 Perbankan Syariah karena di sana saya dididik oleh dosen-dosen yang profesional menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas sehingga siap untuk bersaing di dunia kerja. Selamat bergabung di keluarga besar S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Mahdika, alumni Perbankan Syariah UIN Wali Songo Semarang angkatan 2015. Saya bangga menjadi alumni Perbankan Syariah UIN Wali Songo Semarang karena alumni Perbankan Syariah UIN Wali Songo Semarang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang keuangan syariah, baik secara konseptual maupun teknikal, dan ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi pekerjaan saya sekarang. Terima kasih Perbankan Syariah UIN Wali Songo Semarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin pandai dan dapat berkarir di lembaga keuangan syariah? Silakan gabung bersama prodi kami di S1 Perbankan Syariah UIN Wali Songo Semarang. Kami memiliki keunggulan kurikulum terbaru di prodi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Pilihan terbanyak kedua di UIN Wali Songo Semarang. Memiliki 42 instansi dalam negeri dalam hal kerjasama dan 10 instansi luar negeri. Sebagai pioner kejuaraan internasional dan nasional Teknirek 2020, memiliki fasilitas IT yang terkeren, memiliki sarana prasarana yang lengkap, dan memiliki career center bagi lulusan terbaru.